Oke, kita akan lanjut dengan konfigurasi Open 5GS supaya MCC 999, MNC 70, dan Open 5GS dan AMS satu mesin. Oke. Mesinnya sudah dijalankan ini. Oke, kita coba masuk. IP-nya harusnya 192.168.04. If config 04 itu beres. Oke, ini udah. Tutup aja, kita langsung clear layar, kita masuk sudo su oke ini dia. Oke, kita akan edit habis-habisan ini. Ini udah beres. Nah, di sini yang seru nih. Sorry, maaf. Oke. Ini semua MCC MNC-nya harus saya rubah. Ini saya edit dulu ya. Mau find replace sih, gimana caranya? Bisa nggak ya find replace? Ya udah. Saya replace satu-satu nih. 999 next 999 udah cari kebanyakan 999 999 999 sekarang MNC 01 akan saya ganti jadi 70 nih. Salah. 01. Ini jadi 70. Ini 70. Ini 70. Ini 70. 70. Nah, ini juga harus ada yang saya ganti lagi IP address-nya sebenarnya yang 10 berapa itu. Dia awalnya 10 sekian ya. Ini dia. Terus saya ganti. Ada dua, cuman ini jadi 192.168.04. Ini diganti jadi 192.168.04. Udah nggak ada, habis. Harusnya cuman itu aja. Nah, ini yang ini root open install lib ini. Nah, ini harus saya cari nih posisi ada di mana nih makhluk ini sebenarnya. Coba kita locate di sini. Ups. Oke.
Jadi banyak yang saya kerjain sih sebenarnya. Makanya konfigurasinya dipisah videonya karena ini PR-nya lumayan. Nah, ini kita locate lagi di inisialisasi database-nya. Database-nya intinya dia bikin nyimpen data ini ada di mana, apa file ini ada di mana, kita bikin database-nya supaya search-nya gampang. 89% udah selesai semua. Oke. Locate. Oke, ini dia makhluk yang benarnya ada di sini. Waduh, coba sama nggak deh? Free diameter user lib. Oh, nih root open 5gs install diganti jadi user sih sebenarnya itu aja. Jadi ini diganti jadi user. Ini udah dibuang aja. Tapi ini harus dicek dulu satu-satu ya. Jangan jangan suka percaya langsung. Tutup filenya nggak ada, mati kita. User, 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 user. User. Oke, ini udah beres. Ini udah. Nah, ini dia. Ini juga kayaknya user semua. Tapi ini harus dicek lagi nantinya. Ini sebentar saya ganti dulu. User, 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 user. Oke. Ini juga ada IP versi 6 segala macam. Ini modulnya nggak ada, ini nggak ada modul. Coba kita lihat dari atas lagi, ada modul lagi nggak? Ini user nih. Oke. Ini modul nggak ada. Ini nggak ada. Nah, ini ada modul. Oh, free diameter semua yang pakai. Oke. Nah, ini juga domainnya harus diganti jadi MCC-nya 999, MNC-nya 070. Harus diganti semua sih harusnya. Bentar deh. Oke, nggak ada modul lagi, nggak ada modul. Ini modulnya udah benar. Ini udah benar. Oke,
kita save dulu. Sambil bener-benerin ya. Ini domainnya salah. Asumsi domainnya adalah MNC-nya 070, MCC-nya 999. MCC, sorry, salah. 999. Oke. Okay. 3gppnetwork.org-nya bisa kita ganti dengan domain yang kita punya. Misalnya kalau di Tangsel jadi tanggerangselatankota.go.id. Ya betul, tanggerangselatan.go.id. Ini sementara saya pakai 3GPP Network karena saya di rumah, private network. Jadi bukan Tangerang Selatan Kota. Oke. Sementara ini, sementara yang MNC MCC-nya masih belum kita ganti. Oke. Oke, kita masuk ke sini. Ini udah benar, ini benar. Oke. Ini benar sampai sini. Oke, ini kita ambil. Salah. Kita ambil ini dulu ya. Oke. Ini saya copy dulu ya. Copy AMF. YAML AMF. Oke. AMF YAML 1000 TD. Oke. Kita ambil dari sini sekarang. Oke. Update. Oke, sekarang kita akan coba. Nah, ini kalau dari save, nah ini harus dites sebenarnya. Nah, kita ngetesnya. Tes system ctl restart open 5gs amf. Terus system ctl status open 5GS IMF. Oke, kita coba lihat. Atau tambahin sudo lah biar biar aman. Oke. Jadi harus seperti itu, kita tes setiap kali. Ada error enggak? Ini satu-satu kita kerjain ya. Salah, bukan IMF. Namanya apa ya? Oke, namanya bukan IMF. Oke, kita lihat ke atas. AMFD. Oh, tambahin D belakangnya semua. Ditambahin D ini, tambahin D belakangnya ya. Jadi salah, saya harusnya tambahin D. Sekarang oh, start request too quickly. Oke, restart.
stop. Status. Oke. Jadi nggak bisa restart dia rupanya. Jadi stop, diem, start. Baru statusnya beres. Jadi ini nggak bisa restart. Jadi caranya harus stop di ini ada delay nih sebenarnya. Coba delay itu apa ya, lupa ya. Delay CLI Linux sleep. Dalam detik ya. Caranya gimana kalau detik? 2 detik. Oke, jadi caranya harus sleep dulu. Sepuluh. Ih, ada yang nelpon. Itu nelpon istri saya. Jadi tekniknya adalah stop, sleep, start, status. Coba kita lihat dari sini. Tu wa ga pat ma nam ju pan lan loh. Oke, keluar. Ini code excited nih. Sebenarnya nggak jalan ini. Code exit. Ada exception. Wah, ini kacau. Oke, kita punya masalah di sini, nggak berhasil dijalanin. Coba. Ya udah, sementara biarin aja dulu. Jadi kondisinya masih statusnya ini masih nggak beres sebenarnya. Kita masukin catatan aja di sini. Kita coba beberapa ya. Ya begitulah perjuangan. Oke. Sementara error. Oke, sekarang kita coba yang ini sama. Isi dengan ini. Ini pendek ini. Kemudian kita harus edit ini. Ini bukan AMF, AUS FD. ID-nya nggak usah ketik lagi. Kita copy dulu.
Oh, atau diambil kayak giniannya ya? Ini nggak diambil soalnya. Wow. Oke. Ini ini yang harus diambil nih. Teles CA ada nggak ya? Oh ada. Oh, ada sertifikatnya, cuman di sini nggak dipainin sertifikatnya nih. Wah kacau. Jadi di sini tidak ada sertifikat. Jadi harusnya dimasukin sertifikat ya. Oke, berarti ketahuan ada masalah di sertifikat. Sekarang yang ini akan saya rubah sedikit. Saya akan colong sertifikatnya. Mouse, mouse F. Nah, di sini diambil nih. Oke. Logger benar. Loggernya sama enggak? Loggernya sama. Nah, ini juga beda nih. Ini 11 benar. SPI-nya NRF. Ini benar sama. Ini ada SCP SPI. Nah, ini nggak ada. Oh, SFF ada. Di sini ada SCP di sini. Beda di sininya. Itu ada SCP. Tuh. Ini saya colong dulu ya. Nah, ini serunya nih, nggak tahu nih yang benar yang mana. Oke.
Coba kita dengan kondisi seperti ini SCP-nya saya kasih pagar dulu aja ya. Jadi di aslinya seperti itu, yang catatan saya dari web bentuknya NRF dia. NR itu biasanya buat 5G sih. NR itu New Radio buat 5G. Coba kita copy. Seribu dedek buang semua. Sekarang saya akan selipin. Oke. Sekarang kita coba tes. Kita stop dulu. Oke. Start. Oke, status. Nah, jalan dia. Oke. Dia jalan. Berarti kayaknya ininya berpengaruh banget nih. Si ini berpengaruh. Saya nggak masukin ini tadi. SBI servernya nggak dimasukin. Oke, ini masih banyak yang harus dikerjain. Daripada Anda bengong liatin saya ngerjain kayak orang gila. Ini saya tutup dulu. Ini ada telepon masuk ke istri saya lagi. Ah, parah. Ini saya stop dulu ya.